Oke. Di sebelah kanan saya sudah ada pria single yang pertama. Kalau kita lihat wajahnya sekilas nggak beda jauh sama Eko Patrio ya. Jauh, 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 jauh banget. Baik, sekarang saatnya kita masuk pandangan pertama. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Nyangkut. Kalau ada kamu tuh apa aja nyangkut ya. Kunci aja nyangkut, gimana hati saya sama kamu ya. Mas Eko. Oke. Mas Eko. Iya. Dengeran loh suaranya kesini. Enggak, kunci nyangkut. Kalau hati mah tetep lah cutari lah ya. Oke. Lanjut, berangkat. Tulis. Sudah. Oke, thank you. Thank you, masih. Saya gembok, ini kuncinya buat kamu. Thank you, saya. Baik, hai pria single, tolong perkenalkan namamu siapa dan asalmu dari mana. Silakan. Selamat malam, ladies. Nama saya Kiki, saya datang dari Jakarta. Oh, Kiki. Iya. Pemain sinetron deh kelihatannya. Mirip, makanya. mirip. Kan tadi mirip. Kiki. Yeah. Oh iya, Kiki Patrio, benar. Iya. Iya, itu bukan Kiki Fatmala ya. Kiki datang ke Take Me Out kenapa? Datang ke Take Me Out sebenarnya mau mencoba nasib aja, menguji apa keberuntungan. Oh, menguji keberuntungan. Siapa tahu pulang-pulang bisa bawa gandengan ya kan? Oh. Oke. Okay. Truk aja ada gandengan ya kan? Kalau misalnya gak dapet sini ada lulu orang mau ya? Baik. Nah, namanya Kiki asal dari Jakarta. Hai wanita-wanita single. Saatnya dirimu untuk memilih. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Baik, saya menuju ada 5 yang dimatikan, 25 masih menyala. Di sana ada Di. Hai Di. Di. Ya Bang. Kenapa juga kau lampu dimatikan? Nggak suka. Nggak suka kan macam-macam. Ini kan keren, ganteng, gagah. Iya, ganteng. Iya. Suka memang lihat mukanya, Bang. Iya. Tapi kayaknya kan, Bang. Iya, kenapa? Kayaknya kurang melintir. Kurang apa? Kayaknya kurang melintir, kayak dari tampangnya. Kurang melintir, kurang... Kayaknya kurang melintir. Oh, kayaknya, oh, kaya. Harta bendanya kurang iya. Banyak. Oh, gitu. Iya, menang tampang. Iya. Menang tampang aja. Oh, cuma menang tampang doang? Menang tampang. Iya, menang tampang aja. Menang. Iya. Nggak ngobrol sama dia kayak ngajak berantem ya. Dia ini nggak menang tampang doang tapi ya. Dia ini juga menanggung malu. Tapi ya, jangan gitu. Salah. Kan belum tahu masih ada sesi-sesi selanjutnya. Iya. Siapa tahu dia seorang pengusaha yang terkenal dan memiliki banyak aset. Nah. Kan cowok kasih trik biasanya Mas Eko. Ya. Cowok itu juga pinter. Dia gak mau tiba-tiba terlalu menunjukkan siapa dia. Seseorang yang hebat dan harus menunjukkan tapi dia lebih baik untuk ya udah caranya lebih terhormat untuk dapetin pasangannya gitu. Okay, luar biasa ini. Vicky, biasa di luar. Baik. Langsung aja yuk kita lihat kesarian dari Kiki itu apa. Hai, wanita-wanita single yang lampunya masih menyala, bila Anda suka tetap menyalakan lampu, bila tidak suka silakan matikan lampu. Kita lihat kesarian. Yuk. Saya menggeluti dunia entertainment sudah lama. Enggak cuma saya bermain sinetron, tapi saya juga bermain di beberapa judul film dan juga FTV.
Selain saya juga ada di layar kaca, saya juga cukup sering diundang untuk catwalk untuk beberapa fashion show. Udah gitu juga jadi model untuk beberapa video klip juga. Kalau mungkin lagi nggak bekerja di layar kaca ataupun modeling dan lain-lainnya, saya juga biasanya suka pergi traveling sebagai pengisi waktu kosong. Karena bepergian menjelajahi negara bagian lain ataupun negara sendiri itu ternyata sangat menyenangkan. Gak cuma menyenangkan sih sebenarnya, tapi juga cukup memberikan edukasi. Namun bepergian kemanapun, kalau pergi sendiri, sepertinya kurang menyenangkan. Jadi ladies, mau ke kalian bepergian menjelajahi dunia bersama saya atau mungkin menjelajahi masa depan. Wow. Banyak sekali liburannya ya. Oke, baik. Yang lampu masih menyala sebanyak 1, 2, 3. Yang nyala 13, yang dimatikan 17 ya. Baik, saya akan menuju yang lampunya masih menyala, di sana ada Erin. Hai Erin. Erin. Mas Erin kok. Iya. Erin. Iya Mas. Lampu masih menyala. Pasti dong. Iya, apa yang kamu lihat dari dia? Desa, aktor. Iya. Aku artis. Pas. Pas. Desa, kece. Aku juga kece badai. Pas. Desa, DJ. Aku juga DJ. Pas. Model, aku juga. Iya, benar. Bawa aku pelaminan dong, Bang. Iya. Oke, udah. Kalau ke sono, nanti gak ada yang nolongin. Susah. Ya, oke. Ki, ya. Sekarang kamu saya tantang untuk perform ya, oke? Okay? Yeah. Tetapi kamu akan saya temani dengan salah satu bintang spesial di keluarga besar Tech Miot Indonesia. Siap? Siap. Baik, kalau gitu langsung kita kasih sesuatu yang terbaik buat Kiki. Hai pria single, tunjukkan pesonamu malam ini. Silakan. Doritos are in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole. So you roll me back to know that we are never getting older. Silakan sayang. Ya. Oke. Okay, baik sahabat cinta. Tadi sudah kita lihat penampilan dari Kiki dengan Ayudinar ya, Aidinar. Nah, sekarang saatnya untuk wanita-wanita single yang lampunya masih menyala, saatnya untuk memilih. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Baik, 25 dimatikan, 5 masih menyala. Saya menuju yang lampunya masih menyala, lampu menyala di sana ada Natali. Hai Natali. Oke, Natali, lampu kamu menyala. Kamu suka sama Kiki? Iya. Sukanya kena apa sayang? Dia tinggi. Oke. Putih. Iya. Ganteng, terus aktor, perfect aja. Perfect aja, pernah punya cowok seperti itu?
Belum. Belum, oke, nanti saya kasih ya. Oke, terima kasih. Siap. Baik. Saya menuju yang lampunya dimatikan. Di sana ada Purnama. Hai Purnama. Baik. Purnama. Iya, Mas Eko. Aduh, kamu gimana sih? Yang lain aja tuh, nih tadi Natali bilang, perfect banget, ganteng, keren, tinggi, maco. Kenapa dimatiin? Iya, soalnya gak seperti kriteria Purnama. Oh, kriteria Purnama tuh yang kayak gimana? Mau yang agak tua dikit. Apa? Yang agak sedikit lebih tua dikit. Oh, lebih Mas tua. Eko berarti. Ya enggak, gua juga. Enggak, gua ada kayak, ntar dulu, kita dengerin dulu. Oh, iya. Pasti ntar gua kasih orangnya, terus okay. Yang agak tua dikit. Yang pastinya enggak yang lebih muda, ini terlalu muda gitu. Ini terlalu muda, yeah. Maunya yang lebih tua. Yeah. Oke, kalau yang lebih tua ya benar ya, Opi Kumis ya. Oke, siap, ada. Siap ya, artis juga ya. Kalau mau lebih tua lagi ada Pak Malih sama Pak Bolot, mau? Ah? Ya? Iya, yeah, gak apa-apa. Apa-apa ya? Yeah. Oke, thank you, terima kasih dia bilang gak apa-apa ya. Oke, siap. Yeah. Ada 5 lampu menyala, okay. Ya, jadi 3 kamu matikan, 2 tetap menyala. Siap. Karena kita masuk babak final, silakan. Hai. Matiin. Ya, oke, okay, Dipa, ah. Bagaimana? Apa kabar? Oke, okay, Diani, mari Diani, ya. Diani, ya. Oke. Okay. Bagaimana dengan Diani? Oh, Diani dilewati. Natali, Natali, aku mari kalah. Ya. Bagaimana dengan Natali? Katanya perfect banget. Oh. Hai. Bagaimana dengan Felicia? Mabar. Blocking, blocking, tuh, blocking. Semua bingung matiin yang mana. Dan. Bagaimana Hai. Dengan Nurul? Kenapa? Matiin ya. Dua lagi. Oke. Okay. Oh, dimatiin. Oh, satu lagi, Ki. Satu lagi. Natali, oke, okay, bagus. Diani, anak baru. Ya, oke. Okay. Oh, Diani dimatiin. Oke, okay, baik. Ingat. Dipa dan Natali. Baik. Ada Dipa dengan Natali dari 30 wanita single. Masih ada satu lagi yang belum dibuka. Pandangan pertama. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Aku merah, kamu merah. Emang jodoh kita ya. Kamu mau kemana? Iya. Nggak mau nanya dia mau kemana. Oke. Okay. Hey, wanita single, sudah ada satu nama ditulis oleh Kiki. Siapa dia? Wow. Apakah? Gresta? Ataukah Dinda? Dan yang ditulis oleh Kiki adalah Dani. Baik. Dani
Kamu saya persilakan untuk memberikan pertanyaan kepada Kiki, namun seperti biasa lampu akan saya menyalakan terlebih dahulu. Wus. Silakan Dani. Terima kasih Ki sudah menjadikan saya pandangan pertama kamu. Yang saya mau tanyakan, seandainya nanti kita berjodoh dan lanjut ke jenjang pernikahan, kemudian kita melalui hari-hari setelah bertahun-tahun dan saya merasa mungkin sedikit bosan, kemudian saya dekat dengan seorang laki-laki, mungkin bisa dikatakan berselingkuh, apakah kamu memaafkan saya dan tolong sebutkan alasan. Ah, masih ada niat dengan cowok ganteng ini kamu selingkuh, kecuali kalau sama Piki boleh lah ya, oke siap. Iya, yang selingkuh Dani kan maksudnya ya. Oke, masa bosen. Oke, silakan. Oke. Jadi konteksnya memaafkan atau tidak? Cuma itu ya? Kamu memaafkan dan sebutkan kalau maksudnya kamu maafin atau tidak? Sebutkan alasannya. Iya, iya. Oke, yang pasti mungkin akan memaafkan. Karena semua orang juga harus memaafin ya kan? Kasih kesempatan yang kedua gitu. Tapi dilihat lagi dari permasalahannya. Belum tentu kalau kamu yang selingkuh, kamu yang salah. Bisa juga kamu selingkuh karena aku yang salah. Oh, mulia sekali. Kiki tuh emang, gila. Kiki laki banget ya, bener. Oke, Dani, gimana Dani? Lanjut atau tidak? Lanjut. Oke, tepuk tangan buat Dani, thank you. Baik. Kiki, dirimu akan memberikan pertanyaan untuk Dani Dipa Natali atau memberikan tantangan? Pertanyaan. Oke, pertanyaannya apa? Keren juga pertanyaannya ya. Belum. Ya. Baru narik napas, Mas. Oh, baru narik napas ya. Oh, mendingan narik napas daripada narik beca ya. Oke, siap. Oke. Hai Dani, Diva, Salah Natali. Saya pengen bertanya satu hal aja. Berdasarkan pekerjaan saya sekarang ini, itu kan agak sedikit gak kenal waktu. Pergi pagi, pulang pagi. Oh, gitu, pergi pagi, pulang pagi. Pergi pagi, pulang besokannya maksudnya. Sampai ketemu keluarganya jarang kan. Iya. Nah gimana kalau misalnya nanti kita, mungkin salah satu dari kalian, jadi pasangan saya gitu. Terus ngejalanin hubungan sampai ada tiba-tiba satu minggu gak ketemu, gak bisa ketemu dengan lain itu. Menurut kalian bermasalah atau enggak gitu? Oke. Baik. Saya dari Natali dulu deh. Silakan. Halo. Hai. Untuk saya sih, kalau tidak bertemu untuk satu minggu, itu kayaknya terlaluan banget ya, sibuk gitu kayaknya. Gak ada waktu dong untuk kita sama sekali gitu kan. Yes. Jadi menurut saya agak sedikit keterlaluan sih. Oh, keterlaluan seminggu ya, dia maunya sebulan masalahnya ya. Gak ketemu kan bukan berarti gak kontak. Iya, soalnya saya gak mau kesepian lagi gitu loh. Oh, Natali gak mau kesepian. Kan kalau misalnya gak ada Kiki kan ada. Enggak. Nanti saya TBC, tekanan batin cinta. Aduh. Oh, ya sudah laki ya. Oke. Terima kasih. Oke, Dipa. Kalau saya gak masalah ya kalau cuma gak ketemu dalam satu minggu. Yang penting kamu bisa kasih aku kepercayaan. Kamu bisa komunikasi dengan aku setiap saat. Jadi aku akan dukung terus pekerjaan kamu. Oh, Dipa. Oke. Dani. Jawaban saya lebih kurang seperti Natali, tapi lebih detailnya. Saya tidak mempunyai, keluarga saya itu perempuan semua. Jadi selama saya pacaran itu saya harus, maksudnya gak bisa ditinggalin, karena saya orangnya sangat manja, sangat rapuh gitu loh. Jadi kalau ditinggalin, seperti pertanyaan saya tadi, chance-nya banyak gitu. Oh, kamu manja, rapuh ya? Gitu. Kayak rayap ya berarti ya? Makan kayu ya, oke, rapuh. Oke, jadi gitu ya Dani ya jawabannya. Oke, thank you, terima kasih sayang. Baik. Dani sudah menjawab Dipa dan juga Natali. Namun sebelum memberikan keputusan, dikasih ya sesuatu biar mudah memilih dari mereka bertiga. Okay. Dewan Cinta, silakan. Gaya lu tinggi, Ki. Filosofi edukasi. Kiki. Ya. Kalian tahu namanya apa ini? Payung.
Meledukan. Konverti. Bukan meledukan, Pak. Mercon, Pak, mercon. Apa? Mercon. Konverti. 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 Ya, konverti. Saya baru tahu malam ini. Penemu konverti pertama kali di dunia. Oh, ada ya? Konverti, Pak, nggak pakai R. Konfeti, Pak. Iya, konfeti. 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 Yes. Ya. Pertama kali di dunia yang menemukan adalah... Siapa? Siapa? Peti Pera. Dia pernah berkata, Tuhan, apabila menciptakan apapun dalam diri kita selalu memiliki alasan. Tuhan menciptakan dua pasang mata untuk kita, agar kita mampu melihat keindahan dari pasangan kita. Tuhan menciptakan dua tangan untuk kita, agar tangan ini digunakan untuk membelai dengan baik dan memanjakan pasangan kita. Tuhan menciptakan dua kaki kita, agar kita bisa sebagai laki-laki pekerja keras untuk menghidupi secara terhormat orang yang kita sayangi. Dan saat ini bertepatan dengan sesaat lagi berganti tahun, Kiki dan kita semuanya. Kenapa Tuhan menciptakan kita satu keping hati itu? Agar kita mencarinya sekeping hatinya lagi di pasangan kita. Oke, thank you. Terima kasih. Oke, sebentar sebelum dikasih tepuk tangan buat Miki, abis ini nyapu lu ya. Awas lu. Baik. Dani, Dipa, dan Natali, saatnya sekarang dirimu untuk memilih. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Silakan, Ki. Baik. Berapa? Natali, 23 tahun. Fashion designer. Oh, Natali dimatiin. Dipa. 28 tahun. DJ. Dani. 29 tahun. Jangan dimatiin. Online shop, dia punya usaha online shop. Oke. Tentukan pilihanmu. Ini. Oke, boleh ya. Oke. Oh, Dani. Jemput Dani. Happy Dani. Dani, Kiki, memang awalnya memang tidak suka Dani ya, biasa ya. Kiki pun juga demikian, tadi juga bilang, Mas aku tuh berat dimilih untuk tiga cewek. Tapi pas saya lihat berdua begini kelihatannya kamu cocok ya. Oke, siap senyum dulu dong dikit, iya gitu ya. Oke, baik. Kamu berdua saya ucapkan selamat. Dan juga buat sahabat cinta mau seperti Kiki dengan Dani, caranya mudah banget. Lihat website-nya kami dan daftarkan di www.takemeoutindonesia.com. Gratis, tidak dipungut bayaran. Selamat kamu berdua. Dan kamu mau pulang, budget ngedet buat kamu 10 juta rupiah. Ya. Oke, Dani. Ini tulisan dari A. Kiki, kamu simpan bacaannya Dani ya. Oke, ya siap. Baik, ya ya oke. Antara seneng ya. Oke, baik. Kalau gitu kasih semangat sekali untuk Kiki dan Dani. Siap.